ini lebih ke cara sih buat ngeliminasi hal yang menurut kita itu nggak terlalu penting. Contohnya misalkan. Nggak penting dan juga nggak urgent. Gitu. Ya, contohnya misalkan. Halo, selamat datang di program PM Room. Kali ini bersama saya Emmanuel. Sebagai project manager di Refactory dan saya sendiri Iksan Febrian sebagai project manager juga di Refactory. Oke. Okay. Ya, mungkin untuk pembahasan malam ini ya. Jadi di PM Room kali ini kita akan mencoba ngebahas mengawasi dua atau lebih proyek sekaligus. Nah, di sini kita sekalian ngomongin soal tantangan dan strategi sebagai project manager itu sendiri. Nah, oke. Okay. Nah, kan kalau misalnya kita ngomongin soal tantangan apabila kita dalam satu waktu gitu kan, dalam lebih dari satu proyek, itu kan pasti harus ada strategi yang kita buat nih Pak M ya. Nah, mungkin aku boleh tahu sedikit nih dari Pak M, kira-kira untuk menghadapi situasi kayak tadi itu apa aja sih strateginya gitu Pak M? Oke, okay, kalau dari aku biasanya sih aku ini sih San, apa namanya memprioritaskan tugas ya, karena kan kita dua di sini terlebih di Refactory atau mungkin di perusahaan yang lain juga PM tuh biasanya dalam waktu bersamaan punya dua project yang jalannya barengan. Ya betul. Betul kan. Nah lebih ke prioritaskan aja sih sebenarnya mana. Project pasti kan ada ya project yang lebih priority di antara dua itu. Betul. Nah, jadi untuk time frame-nya biasanya kalau aku sih bagi waktunya ketika project itu dikatakan lebih prio itu aku apa planning dan task-tasknya ya aku planning dan aku selesaikan di awal. Okay. After itu baru yang tadi prio-nya di bawahnya tadi itu. Oke. Berarti ini bisa dibilang kayak kita ngebuat list priority-nya dulu ya dari setiap project. Jadi dari list tersebut kita tahu nih, oh ternyata aku harus lebih in touch ke arah project ini. Karena kan memang dari sisi apa namanya kayak urgensi dan juga priority, project ini adalah project yang ya nomor satu atau ya pokoknya priority tinggi di Refactory gitu ya. Ya, okay. Tapi ya tadi jangan sampai ada challenge sebenarnya walaupun misalkan ada yang lebih priority ya salah satu ada lebih priority tapi jangan sampai yang nomor 2 atau nomor 3 tadi yang nggak tercover akhirnya. Nah ini nih oke. Nah oke okay, menarik nih soal priority juga ya. Nah priority ini kan gimana cara baginya, sebenarnya sudah ada satu metode yang bisa mengukur bahwa prioritinya ini harus dikerjakan langsung atau bisa kita prioritinya itu kita menilai dari bahwa project ini sedang urgent atau tidak mendesak gitu kan. Jadi dari priority itu sebenarnya sudah ada sebuah matriks pengukurannya nih bisa dibilang. Jadi matriks yang umumnya dipakai itu adalah matriks Eisenhower dimana nanti di situ ada 4 bagan ya. Di situ ada do, schedule, terus delegate, dan juga eliminate. Nah, dari 4 bagan tersebut, pasti ada parameternya nih, kenapa ini harus dilakukan do. Nah, dari do-nya itu sendiri, itu adalah dia ini penting dan juga urgent. Nah, kan ada nih satu project yang mungkin dia ini memang benar-benar penting, yang harus segera dilakukan, dan juga urgent. Jadi itu bisa kita taruh prioritas yang paling atas. Betul. Dan harus diselesaikan segera. Nah, awal. Iya. Betul. Nah, selanjutnya itu ada yang dia ini penting tapi tidak urgent. Kan kalau di sini keterangannya adalah schedule. Mungkin bisa dibilang kayak ada hal-hal yang bisa kita konfirmasi. Kan di situ kita send meeting dulu dengan klien kalau misalkan kita bisa konfirmasi ini di jam berapa dan kapan gitu kan. Nah itu untuk hal yang schedule ya, jadi kita menempatkan itu adalah hal yang penting karena kalau misalkan itu nggak kita tempatkan hal penting
ya misalkan kita mau konfirmasi klien, sedangkan ada nih suatu flow atau requirement yang butuh kejelasan. Karena kan memang sebuah requirement itu dari klien ya turunnya itu. Nah, jadi ini keterangannya adalah schedule, jadi kita bisa set waktu kapan kita bisa ngobrol dengan klien untuk menyempatkan atau konfirmasi terkait yang menjadi blok tersebut gitu ya. Betul. Terus yang ketiga itu ada namanya delegate. Nah, delegate ini dia tidak penting tapi urgent. Nah, oke, okay. Ini sekarang kan sudah ada dua bagian jelasannya, yang satu do, schedule. Nah, di sini ada lagi penilaian untuk yang delegate dan juga eliminasi. Nah, mungkin nih dari Mas M, mungkin bisa share nih pengalaman kapan sih harus kita delegate suatu tugas atau harus kita eliminir. Seperti okay. itu. Oke, okay, mungkin kalau yang untuk delegate ini kan tadi definisinya nggak gitu penting, tapi ini dibutuhkan segera ya. Ya, urgent ya. Mungkin use case-nya misalkan kita itu sedang tadi meeting dengan klien untuk collect requirement ya, itu kan betul. Secara ini lebih penting ya. Ya. Nah, di saat yang bersamaan kemungkinan kita kalau di sini di refactory ya teman-teman jadi setiap hari itu ada tiga schedule sebenarnya kalau dari PM. Yang pertama itu di awal hari itu kita planning gitu. Kemudian ada di tengah hari, biasanya di siang gitu ya, itu ada checkpoint dari apa yang kita plan, kita cek itu ya, progresnya udah sampai mana. Kemudian di akhir hari ketika closing itu, ya kita closing. Gitu sih. Nah, kebetulan misalkan tadi kita baru collect requirement dengan client, meeting, tapi secara jadwal bertabrakan dengan jadwal checkpoint lah katakanlah. Internal ya, ya dengan internal, checkpoint dengan internal. Nah itu kalau di aku biasanya checkpoint itu aku bisa delegasikan ke siapa yang bisa membantu. Dalam hal ini biasanya admin PM sih aku. Ya, betul. Karena kan itu hanya mencatat apa namanya ya, progres dari setiap task ya. Betul. Itu sih kalau use case-nya delegate di sana. Oke, berarti di sini Mas M menempatkan posisinya. Karena memang lagi ada kebutuhan collecting department di mana di situ lebih penting gitu. Karena kan ini adalah sebagai deskripsi atau requirement yang harus kita collect agar dalam pengerjaan developer itu nggak ada yang miss gitu kan ya. Nah, itu memang sangat penting gitu. Tapi di satu sisi ya ini memang ada kegiatan kita checkpoint tadi ya, ini kan memang kita collecting update segala macam, kita juga menanyain ketika ada blocker segala macam untuk segera kita solve. Cuman untuk hal collecting tadi bisa delegasin ke orang lain gitu ya. Betul. Oke. Ya, next ke okay. Nomor 4 ini Pak, yang eliminer. Oke, okay, eliminate ya. Kalau eliminate dalam pengertian yang benar-benar kita nggak lakukan ya, ya itu okay. Kalau di case kita susah. Kalau pengertiannya benar-benar ini eliminate ya, nggak kita lakukan kan berarti ya, kan. Mungkin ini lebih ke cara sih buat ngeliminasi hal yang menurut kita itu nggak terlalu penting. Contohnya misalkan. Nggak penting dan juga nggak urgent. Gitu. Ya, contohnya misalkan. Kita meet dengan klien, kita tahu kita meet dengan klien ya untuk collect requirement atau bahkan sekedar menanyakan ya, clarify gitu. Kita tahu track recordnya misalkan ketika meet dengan klien itu nggak terlalu efektif waktunya, meet-nya lama dan poinnya ya action item after meet itu tuh apa gitu. Kita bisa eliminate dengan cara sebelum kita jadwalkan meet dengan klien tersebut, kita sudah punya list of pertanyaan. Konfirmasi. Ya, nah, jadi ketika meet, itu kita udah tahu, oh kita pengen clarify ini A, misalkan A udah terjawab, nanti klien sampai jawabnya sampai Z, kita bisa stop. Okay. Kemudian list pertanyaan B misalnya apa gitu, itu udah dapat jawaban.
ya terus balik lagi mereka terlalu lebar kita stop gitu. Ah, oke, paham. Jadi paham. secara apa ya jam productivity itu kita bisa lebih banyak di hari itu. Betul. Ya, ini memang pasti common case lah gimana ketika kita meeting kayak klien itu ya bukan ya kita ya adalah track record-nya kan ketika meeting pasti kalau misalkan kita nggak nyiapin bahannya pasti nanti bakal meeting kemana-mana gitu bahasanya nggak sesuai dengan poin apa yang jadi tujuan kita gitu kan. Betul. Jadi eliminer yang di sini maksudnya adalah kita mengeliminasi hal-hal yang tidak penting yang di luar pembahasan ketika kita meeting dengan cara kita ngelisin dulu di situ. Betul. Ya. Oke. Emang sih itu memang diperlukan sih. Jadi ya memang mungkin konteksnya sedikit berbeda dengan eliminer yang lain. Cuman di case kita di sini ya maksud dari eliminer yang tadi itu gitu ya. Oke. Next ya itu kan tadi untuk menjawab tantangan dari setiap orang handle satu atau dua atau lebih proyek dalam satu waktu. Tadi poin pertama soal priority. Nah yang kedua ini ada soal komunikasi yang efektif nih Pak M. Nah menurut Pak M sendiri nih komunikasi yang efektif itu seperti apa? Oke, karena yang dari sebagian besar task dari PM adalah meeting untuk clarify dan collect requirement ya sebenarnya. Unblock issue dari tim engineering ketika itu dibutuhkan. Tapi selain itu kan juga kita punya task lain ya. Misalkan kayak creating ticket. Ya, betul. Ya kan supaya task itu bisa dikerjakan engineer kita harus create ticket kalau di refactory. Jadi komunikasi yang efektif itu memang sangat diperlukan. Jadi misal tadi kita di satu hari misalkan kita pegang dua project dan butuh meeting dengan klien dan internal, ya sebisa mungkin kita nggak usah terlalu berlama-lama untuk meet-nya ya. Yang penting poinnya itu kita dapat apa yang kita pengen clarify kita dapat dan clear. Nah kita bisa sampaikan dengan tim engineer. Dengan waktu yang nggak begitu lama dan clear, terus akhirnya kan kita bisa untuk megang task tadi itu, untuk creating ticket tadi dan hal-hal yang lain, misalnya kayak di hari itu kita juga perlu reporting nih untuk BAST gitu misalnya, nah, kita juga bisa ada waktu untuk mengerjakan itu dengan hanya dengan komunikasi yang efektif. Oke. Berarti bisa dibilang komunikasi efektif ini adalah kunci untuk kita bisa melakukan task-task yang banyak yang padat tadi dengan situasi kita ini sedang handle dua proyek atau lebih gitu kan ya. Betul. Oke. Ya sih benar. Karena kalau misalkan di situ komunikasi tidak efektif ya nanti ujung-ujungnya kita nggak dapat hasilnya. Ya, seharian kita cuma meeting aja. Ya betul. Sedangkan pasti setiap meeting itu ada objektif, ada goals-nya lagi yang harus kita capai di situ kan ya. Betul. Oke. Ya, pokoknya sesuatu yang bisa diimprove itu kayak gimana cara kita berkomunikasi dengan klien, cara kita managing tiket, cara kita berkomunikasi dengan stakeholder, dengan internal kita sendiri gitu kan ya. Pasti di situ setiap harinya ada yang kurang gitu. Cuman gimana sih cara kita untuk bisa mengimprove hal tersebut? Jadi evaluasi dari diri sendiri itu adalah untuk gimana sih goals kita untuk bisa ngebuat diri kita sendiri lebih meningkat gitu ya. Nah itu kalau dari penjelasanku. Nah kalau dari sisi PM seperti apa itu evaluasi yang telah dirasakan? Oke, tadi kan kau udah coba jelaskan untuk yang evaluasi supaya kita sebagai individu di PM tuh bisa better tiap harinya ya. Kalau masuk ke project itu perlu juga sebenarnya evaluasi untuk kinerja tim dan selama tim selama time frame tertentu. Oke, kalau di refactory sendiri itu kan buat teman-teman yang nonton setiap minggu itu kita di semua project bahkan ya betul, itu kita kasih tahu gitu ke tim
tim ini, project ini, itu kita dalam posisi yang menang atau kalah, ya kan? Ketika menang, oke, itu good. Tapi ketika kalah, itu kan pasti ada isu lah di itu. Kenapa yang apa yang membuat kita kalah? Yeah. Oke, kita biasanya weekly retro after. Jadi setiap sekali PM menjelaskan kita di posisi menang atau kalah. Ketika kalah, misalkan kita coba untuk retro gitu. Apa yang membuat kita bisa kalah? Isunya apa? Bisa dikolek dari isu itu, nanti ada action itemnya. Nah, ya kurasa dari penjelasan kami, semoga membantu teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut soal project manager, khususnya di refactory seperti apa gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan konten-konten seputar PM Room yang lain, jadi teman-teman bisa langsung ngecek di YouTube-nya Refactory di playlist PM Room. Jadi, sampai jumpa. Dan nantikan episode selanjutnya dari PM Room. Thank you. PM Room.